kembali muncul ke permukaan motor unik Yamaha. Pecinta motor Matic pasti senang melihat kehadiran Yamaha Kibik di Indonesia. Motor Matic ini punya kelebihan pada tampilan yang unik, karena motor ini menonjolkan tampilan yang funky, sehingga sangat pas untuk anak muda. Sebelum kita lanjut, simak setelah yang satu ini. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman yang ingin beli pompa mobil atau motor tanpa kabel, bisa dibawa kemana-mana, praktis, bisa dicas, dan pastinya tidak lagi takut ban kempes di tengah jalan. Ini solusinya, silahkan cek link di deskripsi atau komentar video ini. Terima kasih. Yamaha Kivik ini tersedia dalam varian standar dan ABS, namun di Indonesia motor ini sementara tersedia dalam varian S. Tapi harap dicatat, Yamaha Kivik masuk Indonesia secara terbatas. Kebanyakan motor Matic menawarkan tampilan yang menonjolkan kesan sporty, sedangkan beberapa lainnya menawarkan desain retro. Namun Yamaha Kivik memilih jalur berbeda. Seperti namanya yang berarti kubik, motor ini tampil dengan bentuk yang benar-benar kotak. Seperti kubik atau kubus, desain motor ini bentuknya kotak di bagian depan dan samping. Justru bentuk ini yang membuat Yamaha Kibik terlihat sangat berbeda dan menarik. Apalagi Yamaha cerdas memadukannya dengan penggunaan warna-warna mencolok. Bentuknya yang kotak juga memberi kesan futuristik. Yamaha Kibik malah lebih terlihat seperti motor listrik ketimbang motor bermesin bensin. Secara keseluruhan, desain motor ini akan membuat siapapun yang melihatnya penasaran. Untuk kaki-kaki, Yamaha Kibik menggunakan velg berukuran 12 in yang cukup lebar, dipadukan dengan penggunaan ban yang juga lebar. Alhasil, tampilannya pun terlihat semakin padat dan berisi. Yamaha Kibik menggunakan mesin 125cc berpendingin udara dan telah dibekali fitur SMG, Smart Motor Generator. Mesin tersebut sama seperti yang digunakan oleh Yamaha Frigo. Dapur pacu tersebut memiliki daya sebesar 9,38 HP pada 8000 RPM dan torsi 9,5 Nm pada 5500 RPM. Tenaga ini sudah memadai untuk kebutuhan harian dalam kota. Sebagian komponen Yamaha Kibik memang banyak kesamaan dengan Yamaha Frigo yang telah dipasarkan lebih dulu di Yamaha. Namun pihak Yamaha Indonesia menyebut tidak menerima servis untuk motor Matic bergaya unik tersebut. Alasannya, mekanik Yamaha Indonesia belum memperoleh pelatihan untuk menangani Yamaha Kibik, sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan ketika ditangani untuk servis atau perawatan lainnya. Meski begitu, pemilik Yamaha Kibik tak perlu berkecil hati. Teknologinya yang sama dengan Yamaha Frigo membuat motor ini mudah ditangani banyak bengkel lainnya. Yamaha Kibik ditawarkan dengan harga senilai 24 jutaan saja. Meski sudah dipasarkan di Indonesia, Yamaha Kibik tidak dipasarkan oleh Yamaha Indonesia selaku ATBM di tanah air. Motor ini ternyata hadir melalui jalur importir umum. Yamaha Kibik di Indonesia jumlahnya yang diimpor dari Thailand juga cukup terbatas. Mungkin kalian harus memesan dulu agar bisa memiliki motor yang satu ini. Kalau menurut kalian bagaimana guys tentang motor yang satu ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.